Hai Zykers, kembali lagi dengan saya Handy. Di video kami sebelumnya nge-review mesin CNC router model seperti ini untuk ukuran 3040 atau 6040. Dan di video kali ini akan menjelaskan tutorial cara pemasangan CNC router ini, pemakaian softwarenya, dan import file 3D design ini ke software mesin ini. Nah guys, ikutilah step by step video ini dari awal sampai akhir ya.
tinggal masukin file dan logic code. Sini logic code. Pertama kita pilih yang real. Jadi itulah guys, step by step di video ini cara tutorial pemasangan, pemakaian software, dan import variety design ke software mesin CNC router ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar atau hubungi ke nomor WA kami di sini ya. Don't forget to subscribe, follow akun sosial media kami, and stay tuned in our YouTube channel untuk mendapatkan informasi mesin yang lainnya. Thank you for watching, goodbye.